Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang perlu kita ikuti dalam kesehariannya, dalam kehidupannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, "Kullu amrin dhibalin la yubda'u bihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta." Dan riwayat yang lainnya fa huwa ajdar, dan riwayat yang lainnya fa huwa abtar. Maka dari makna hadis tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa setiap perkara yang mana perkara tersebut tidak dimulai dengan perkataan bismillahirrahmanirrahim, maka perbuatannya menjadi kurang, menjadi terputus ataupun kurang daripada keberkahan. Allah Subhanahu wa taala memulai dalam Al-Qur'an mengatakan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Maka dimulai dari Al-Qur'anul Karim perkataan yang pertama yaitu bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Maka kita ketahui bahwa kalimat bismillahirrahmanirrahim yaitu dengan membawa nama Allah Subhanahu wa taala dalam setiap perkara dan kehidupan kita. Maka kehidupan kita semuanya ada Allah Subhanahu wa taala, ada keberkahan yang diberi, yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan setiap perbuatan kita, makan, minum, tidur, perjalanan, semuanya dimulainya dengan bismillahirrahmanirrahim. Maka setiap doa, jika kita bingung doa apa yang kita akan lakukan, doa apa yang kita baca dengan bismillahirrahmanirrahim. Itu termasuk daripada permulaan daripada setiap kebaikan, setiap perbuatan dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Maka perbuatan tersebut penuh dengan keberkahan. Bahkan disebutkan dalam hadis Nabi SAW, barang siapa yang mengatakan bismillahilladzi la yadhurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samiu'ul 'alim, bismillahilladzi la yadhurru, maka dengan kata nama Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah orang itu terkena segala sesuatu. Barang siapa yang mengatakan bismillahilladzi la yadhurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samiu'ul 'alim, maka orang itu terjaga daripada setiap keburukan. Maka dengan perkataan bismillahirrahmanirrahim, orang itu penuh dengan keberkahan dan juga orang itu dijauhi daripada segala keburukan. Jika orang itu ingin berhubungan dengan istrinya, maka mengatakan daripada doa dan membaca bismillahirrahmanirrahim, maka setan pun jauh darinya. Sewaktu ingin makan, maka dia mengatakan bismillahirrahmanirrahim, maka makanan itu pun penuh dengan keberkahan dan setan jauh dari dirinya. Sewaktu orang itu mulai ingin tidur, maka dia mengatakan bismillahirrahmanirrahim dan dimulai dengan doa-doanya, maka setan pun jauh daripada orang tersebut. Maka setan akan jauh terus daripada orang tersebut, karena orang itu diliputi dengan perkataan bismillahirrahmanirrahim. Maka kita ikutilah daripada perkara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam keseharian kita, agar kehidupan kita penuh dengan keberkahan, penuh dengan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita jauh daripada godaan-godaan setan, daripada gangguan-gangguan setan setiap pekerjaan dan perkara kita. Maka sewaktu kita mengatakan bismillahirrahmanirrahim, makanan yang kita makan, tidur yang kita kerjakan, perjalanan, bahkan pekerjaan setiap harinya, semuanya penuh dengan keberkahan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita memulainya mengikuti seperti yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengatakan bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala memulainya dengan di Al-Qur'an dengan bismillahirrahmanirrahim, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Sayyidina Sulaiman dalam menulis suratnya, yaitu mengatakan bismillahirrahmanirrahim, dan banyak sekali perkara-perkara lainnya yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk memulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Mungkin kita bingung, mungkin kita sering lalai daripada perkataan bismillahirrahmanirrahim. Bahkan setiap hari kita mengerjakan makan, minum, berjalan, berbicara dan lain-lainnya, tapi kita tidak mengingat bahwa setiap pergerakan, setiap kehidupan kita bisa mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ittiba dalam setiap pergerakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar kita apa? Agar kita mendapatkan mahabbah Allah Subhanahu wa taala. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika engkau cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam setiap perangainya, pergerakan, fi'il ataupun lisan ataupun apapun juga, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka akan mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.